pesan dan harapan Pak Ganjar supaya tahun politik ini berakhir menggembirakan, fairness, dan aman? Kita sudah ikut pemilu berkali-kali. Betul. Ya. Pilpresnya juga berkali-kali. Dan dua kali pilpres kemarin memang menyisakan catatan. Adanya pembelahan di masyarakat yang alhamdulillah pada akhirnya para tokohnya bertemu dalam satu pemerintahan secara bersama-sama. Menurut saya itu cara yang paling bagus, betul, untuk mengedukasi publik. Yang kedua tentu saja ketika kita sudah belajar berkali-kali, maka pemilu besok pasti kita sudah tahu mana yang menjadi ranjau-ranjau politik, mana isu-isu yang bisa menyakiti, dan kita tidak akan mengulang lagi. Artinya apa? Jangan sampai kemudian relasi sosial, kohesi sosial yang sudah terjalin dengan sangat bagus, sudah terpelihara dengan sangat bagus, maka terkuras lagi emosinya, terpecah lagi hubungannya, dan kemudian akan menjadi pembelahan lagi. Pasti itu mesti kita jaga, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau antara pemimpinnya, terus kemudian followernya, semua sama-sama bisa menjaga diri. Sehingga kalau besok mau pemilu, kita bikin, ini kan pesta demokrasi itu mas, pesta demokrasi itu ya, kita bikin pesta, maka pemilunya harus menggembirakan. Setuju Pak ya, menggembirakan, iya dong, setuju ya. Menggembirakan dan kemudian bisa menjaga diri dan kontrol sosialnya akan berjalan. Sehingga kalau ada yang sudah offside, semua mengingatkan, termasuk mereka yang sedang didukung.